Berikut ini cara untuk yang namanya menggandakan aplikasi di HP Samsung. Jadi kalau di Samsung itu memang ada fitur menggandakan aplikasi. Tapi kekurangannya tidak semua aplikasi bisa digandakan, hanya aplikasi media sosial saja. Caranya itu buka yang namanya pengaturan ini. Nah, dari pengaturan ini cari menu yang namanya fitur lanjutan di sini. Kemudian setelah masuk ke fitur lanjutan, lihat di sini ada dua messenger. Jadi menunya itu yang ini. Bisa kalian lihat kalau kita ada menginstal yang namanya WhatsApp, dia akan termasuk dalam aplikasi messenger. Termasuk aplikasi Telegram, kemudian Line, itu bisa diklon. Jadi kalau ingin mengklon, aktifkan yang ini. Install salinan kedua, pilih install. Jadi kita itu membuat dua aplikasi WhatsApp. Kemudian untuk aplikasi lain selain aplikasi Messenger itu tidak bisa. Nanti setelah selesai ini, biasanya itu ada dua WhatsApp. Nah, yang ini ada WhatsApp. Jadi kita bisa pakai dua nomor di satu HP. Untuk menghapusnya di tempat yang sama, kalian bisa matikan tombol ini. Dia akan ikut terhapus. Itu saja, silakan dicoba.